Singkawang dengan sejuta aksi toleransinya telah membuka mata dunia bahwa harmoni bisa terwujud di antara banyaknya perbedaan. Perdamaian bisa dirasakan oleh setiap insan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang Muhammad Najib menjelaskan tentang pendidikan karakter yang diterapkan di semua sekolah yang ada di kota ini. Menurutnya, pendidikan karakter penting ditanamkan sejak usia dini agar rasa saling menghormati tumbuh dari dalam diri siswa. Saya sangat berkalian penuh dengan nilai karakternya. Nah, kemudian dari sisi pendekatan spiritual juga, ya, misalnya pendidikan agama. Nah, kita di Singkawang ini walaupun masih kurang ya dari sisi jumlah guru agama, tapi kita coba untuk memenuhi itu dan kita langsung mengangkat karakter-karakter dan sebagainya. Ini juga kita pikir landasan dari pendidikan karakter itu adalah agama. Di sekolah, para peserta didik diajarkan nilai-nilai agama yang lurus. Bagi siswa Muslim di Singkawang, mereka diajarkan pelajaran agama dan kecintaan terhadap negaranya, juga menghormati antar sesama. Bagi pemeluk agama lain, dibebaskan untuk mengikuti pelajaran atau belajar mandiri di luar kelasnya. Rasa saling menghormati pada siswa, ya kita dalam pembelajaran juga ada Pak ya, pembelajaran agama di sini kan pembelajaran agama Islam. Untuk yang non Muslim mereka bisa mengikuti di dalam kalau memang mau, tapi kalau tidak mereka keluar karena mereka ada guru tersendiri untuk mengajar mapel agama sesuai dengan agamanya. Jadi mereka bertoleransi saat misalnya berpuasa, saat ini mau puasa, mereka ikut tidak membawa bekal dan lain sebagainya untuk tidak jajan di sekolah, itu salah satu dari sikap toleransi anak-anak di sini. Bagi para peserta didik di kota ini, suasana di sekolah tidak jauh berbeda dengan suasana di tempat tinggal mereka. Mereka bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain tanpa menyimpan berbagai kecurigaan. Inilah sejatinya rasa yang ingin didapatkan oleh umat manusia dimanapun berada. Di sekolah, di rumah, di pasar, atau di tempat umum lainnya. Bisa hidup bersama di tengah perbedaan. Baik ya kalau sesama suku agama itu saling menghormati, bisa menghargai. Kalau ini ya nanti kan mau lebaran mau puasa nih kan, kami itu disuruh kayak nyumbang gitu juga. Kalau yang ada non muslim itu juga ada yang ikut menyumbang gitu, buat puasa, buat bersedekah. Karena Singkawang orangnya baik, lagi itu banyak kegiatan yang di sekolahnya. Saling menghormati nggak? Saling? Iya, kayak gimana contohnya? Gotong royong, kalau jumpa saling sapa. Pantaslah jika Singkawang, kota kecil di Kalimantan Barat ini, kota dengan 1000 kelenteng, bisa mendapatkan predikat sebagai kota yang selalu mendapat peringkat teratas sebagai kota yang tertoleran di Indonesia. Berbagai parameter nilai toleransi berhasil dicapai oleh kota ini. Mulai dari komposisi penduduk, tata kelola kota, sampai tingkat keamanan warganya dalam menjaga nilai agama yang mereka anut. Harapan kepada Indonesia ke depan, tentu kami sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat berharap kepada pemerintah untuk bersama-sama dengan masyarakat atau warga negara lain berupaya semaksimal mungkin agar kerukunan atau persatuan NKRI tetap terus dijaga dengan keempat pilar, sehingga bangsa ini tetap utuh, tetap bersatu sebagaimana nilai-nilai atau semangat perjuangan sebelum proklamasi dalam mengusir penjajahan. Tentunya banyak hal yang muncul pada beberapa dekade ini, terutama hoax dan ujaran kebencian. Semoga masyarakat Indonesia dapat meredam atau meniadakan hoax serta otomatis merintangi agar jangan ada hoax
kembali atau meneruskan berita-berita yang tidak benar itu. Ingin rukun, tidak ada agama yang melarang bahwa harus hidup dengan kebencian, tidak. Maka itu Singkawang ini dari dulu tetap tenang. Pada saat kerusuhan Sambas dan Bengkayang, pengungsi itu larinya ke Singkawang karena mereka tahu bahwa Singkawang ini adalah kota yang aman. Selamat untuk Singkawang, selamat untuk Indonesia. Di antara banyaknya ancaman dan tantangan dalam dinamika kehidupan bernegara, masih ada cahaya yang bersinar dari ujung negeri di negara yang kaya ini. Tetaplah damai negaraku, damai bangsaku, damai Indonesia.